Halo, ada satu persoalan untuk anda. Adakah anda tertarik dengan filem-filem seperti ini? Dan pernahkah anda terfikir bagaimana video ini dapat dihasilkan? Inilah animasi stop motion. Stop motion merupakan salah satu teknik animasi yang menampakkan suatu objek seolah-olah hidup dengan menggunakan beberapa keping gambar. Wow, hebat kan? Tapi sebelum itu, jom kita lihat sedikit tentang sejarah animasi stop motion. Konsep stop motion berasal daripada teknik yang digunakan pada peralatan zaman dulu, iaitu Zootopia dan Peanut Kids Stop Hope. Pelikkan namanya, tetapi inilah peralatannya. Ia menukarkan gambar satu persatu untuk menghasilkan ilusi pergerakan seperti flick, boop. Stop motion mula di... Stop motion juga digunakan dalam filem-filem seperti The Automatic Moving Company dan The Beautiful Lucaninda seperti yang berikut. Filem ini menggunakan konsep stop motion untuk menggerakkan alat terapung. Selain itu, teknik ini juga merupakan teknik yang paling digemari dalam industri filem seperti The Lost World dan King Kong. Ia juga digunakan dalam rancangan TV yang terkenal seperti Pingu. Ia juga masih digunakan dalam filem dan iklan. Masih terdapat banyak digunakan kerana penonton suka akan keindahan visualnya, termasuklah saya. Selang beberapa tahun yang lepas, stop motion dihasilkan dengan teknik-teknik yang berbeza. Tetapi satu perkara yang menarik tentang stop motion adalah betapa senangnya dan mudah bagi anda menghasilkan video animasi stop motion di rumah. Apa yang perlukan? Hanya kamera dan imajinasi anda. So, jangan tunggu, kita cuba. Haha, jangan lupa episod yang akan datang. Kita jumpa lagi. Bye.